korban banjir. Bukan di plastik udah kayak laundry. Aduh, mambo. Ampun, mama. Iya udah kayak laundry. Aduh, guys ada bokap aku. Banyak bener bajunya. Iyalah, dia mah shopping melulu ke mall, beli baju melulu si mambo mah. Guys, kenapa aku pengen pindah di Sepatan? Tapi jangan bilang-bilang ya. Aku menghindari supaya si mambo nggak ke mall terus, nggak bulak-balik shopping, nggak bulak-balik ke mall. Jadi kita berdua bisa ngumpulin duit banyak. Itu trik marketing aku, guys. Makanya aku gerak cepet pindah. Arya, iya, itu trik Arya. Coba gue di sono. Setiap hari gue ke Ayon melulu. Belenak. Itu pun seenggak-enggaknya kalau kita ke Ayon. Iya, ketepuk-tepuk. Otomatis kita apanya dibeli. Bohong aja kalau gak beli si Santi sih. Mantap, Arya. Iya, kita boleh ke mall. Boleh nyenengin istri. Boleh. Boleh. Tapi jangan setiap hari. Aduh, jangan ditonjok, jangan. Udah, ini si Santi, Kamaria ini, Sultan aku ini. Iya, udah jangan bilang. Maksud Arya begitu. Ini mah, hampir mau tiap hari sih, seminggu 5 kali, ke mall lagi. Iya, aku di suami yang baik. Aku tuh, tujuan aku supaya punya masa depan, biar enak gitu. Tetap jalan-jalan mah jalan-jalan, aku juga suka jalan-jalan gitu. Kan ada peribahasa irit-irit ke pecirit. Ya kan, masih mending ke pecirit daripada boros-boros ujungnya stres. Ya kan, iya, irit-irit ke pecirit, boros-boros stres. Iya, masuk UGD. Langsak langsung. Gila, iya. Iya, mendingan irit-irit ke pecirit. Punya, bener gak? Arya, senggol dong. Iyalah, Arya. Iya, ketuk-ketuk. Oh, cici. Kasih kapingan. Kapingan. Beli rumah ya, aku sewa dulu. Soalnya sewa dulu. Iya, jadi aku bisa ngumpulin di sono mah. Namanya kita masuk gerbang mall. Bohong aja cangcut kagak dibeli. Iya. Bohong aja sempak enggak dibeli. Namanya udah masuk ke mall. Deh, kalau di sini kan jauh. Dia bulak-balik ke mall, capek. Paling seminggu sekali. Iya, contohnya kita ketemu Kamaria, iya, atau Nyonya Aris. Kita ketemu di Ayunu sambil jalan-jalan. Nah, gas gitu masuk Arya. Bukan begitu. Atau Arya yang punya senyum rasa stroberi. Ini bapakku, guys. Doain ya, nih. Ini bapak aku doain, guys, supaya milik rezeki aku banyak, bisa naikin haji, berangkatin haji bapak aku. Aku lagi ngumpulin duit, guys, buat berangkatin bapak aku haji, naik haji, mumpung masih ada, masih hidup. Iya, ntar kalau gak ada nanti aku nyesel, gak bisa bahagiain orang tua. Kemarin ibu baru umroh, mudah-mudahan bapak langsung naik haji, gak usah umroh lagi. Iya, biabe. Iya, ini dulunya jawara ini. Masih mudanya, bapakku orang Serang Banten, Kulon, jawara dia. Dulu sering berantem sama anak SD, menang. Bang Hamdan, kemana ya Bang Hamdan? Amin. Bos Hamdan, ganteng bapaknya. Iyalah, bapakku ganteng masih mudanya. Kayak ini. Kayak Aten Bangun. Iya, yang musuhnya Berry. Bang Hamdan. Iya, Bang Hamdan kemana aja, Bang Hamdan? Romannya ente goyang, Maria.
Iya, ketemu. Bos, kita lagi jalan-jalan. Bos, Arya pimpin. Bos Arya habis di sepatan, bos. Iya, ketemu. Baru pindah di sepatan, bos. Ketemu. Malu di sini, bos. Tetangga-tetangga malu, bos. Udah mau maghrib lah, gue maghrib dulu lah. Gesek aku maghrib dulu lah.